Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pemimpin Amerika Serikat John Biden akan menggelar pertemuan di Gedung Putih pada Kamis 21 September 2023. Volodymyr Zelensky menyatakan akan mengunjungi Kongres Amerika Serikat. Dilansir dari TASS.com, Zelensky menyebut kunjungan itu untuk mempertimbangkan pemberian bantuan militer dan kemanusiaan senilai 21 miliar dolar ke negaranya. Seperti diketahui, bantuan tersebut hendak diberikan Amerika Serikat ke Ukraina untuk melancarkan serangan balasannya ke Rusia. Di waktu yang bersamaan, Zelensky juga akan berpartisipasi dalam pekan tingkat tinggi Majelis Umum PBB. Adapun Zelensky akan mengisi pidato dalam gelaran tersebut. Kendati demikian, Zelensky tak menjelaskan secara rinci apakah kunjungan Kongres Amerika Serikat dilakukan di New York di sela-sela sidang umum PBB. Atau mungkin John Biden akan menerima Volodymyr Zelensky di Washington. Hingga berita ini diturunkan, John Biden belum membeberkan hal apapun terkait pertemuannya dengan Zelensky.